Pokoknya si kakak terharu deh saat itu Dion. Dia bilang dia bangga sama dede. Mudah-mudahan dede sehat. Aku ngedoain-doain gitu. Mantap. Ayah, dia sih ya. Cie-cie, cie-cie. Ada apa dengan cie-cie? Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di share juga ya. Pesta lepas bujang telah usai. Rizky Billar dibuat terharu oleh calon istrinya. Hal itu karena Lesti telah mempersiapkan rumah idaman di Cianjur. Ketika ia pulang, rumah mewah yang disiapkan untuk kekasihnya, calon imamnya, calon suaminya Rizky Billar. Gitu. Terus akhirnya, kenapa kok kamu kepikiran ini konsep kamarnya ada Naruto dan Hello Kitty? Ya, dede bilang ya karena kan maksudnya nanti kita kan bakalan tidur di sini kalau kita pas pulang ke sini gitu. Terus dede kan suka. Lesti rupanya tak main-main. Ia sudah menyiapkan fasilitas mewah nan elok di tempat kelahirannya sebagai perwujudan cintanya pada Rizky Billar. Dan ia pun tak lupa membumbui dekorasi kamar mereka, ruangan mereka dengan Hello Kitty dan Naruto, pelambang kesukaan mereka berdua, yakni kesukaan Lesti dan Billar. Kitty kakak suka Naruto, jadi biar dua-duanya ada. Hal yang menarik adalah ketika gue lihat di kamar dede, ada, kan gue suka Naruto ya, jadi ada gambar Naruto di situ, disandingin dengan Hello Kitty. Konsepnya bagus lah gitu ya, rumahnya konsep kayak klasik. Dan konsep rumah yang didesain oleh Lesti ini membuat Billar semakin kagum pada calon bininya itu. Ya, bagaimana tidak? Segala sesuatunya sudah dipertimbangkan matang-matang, termasuk desain rumahnya yang juga memiliki miniatur kesukaan mereka berdua. Tentu hal ini membuat Rizky Billar makin terharu dan sayang pada pujian hatinya. Ada kayu-kayu lah, ada kayu balok, ada kayu jati. Gue mengalami pengalaman yang menarik lah. Gue banyak pengalaman yang menarik yang gue rasakan selama di sana, di mana gue membaur dengan warga. Ya, rupanya Billar memang benar-benar lagi bucin dan begitu sayang pada pujaan hatinya itu. Dari intelektual yang ia persembahkan untuk membuat rumah impian masa depan tempat mereka berlibur saat ke Cianjur udah disiapkan sedemikian rupa, dan rupanya merogoh kocek yang dalam dan demi itu untuk membahagiakan pasangan. Dari sana gua turun langsung ke Empang. Belum pernah loh gua. Daytona sekarang biasa udah 400 ampun. Saya kira mau di Daytona. Gak sanggup pak, saya gak sanggup pak. Assalamualaikum, kita lagi mau makan tabenia. Punyanya Koko Ruben. Yang rasa keju. Nih kakak dulu. Pasti crunchy nih rasanya. Enggak dong, ini lembut. Oh, lembut ya? Ya, itulah kabar tentang mereka berdua. Rupanya Lesti sudah mempersiapkan matang-matang masa depannya, rumah huniannya saat berlibur ataupun rumah mewah yang akan mereka diami, tinggali seusai mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Tentu hal itu sudah dibicarakan sebelumnya dan merupakan kesepakatan serta komitmen dari mereka berdua. Tentu Lesti maupun Billar benar-benar mendapatkan pasangan yang ideal bagi kehidupannya. Ya, semoga segala sesuatu yang mereka rencanakan, sesuatu yang mereka inginkan demi menyongsong masa depan yang cerah dikabulkan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kabar terbaru mengenai mereka. Jangan lupa bagi kalian yang masih ingin kabarkan
tentang mereka berdua. Kabar terupdate Lesti dan Bila, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Bila yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi mengenai mereka berdua. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.